Hai semua dan selamat pagi serta selamat kembali ke PDPR Pendidikan Musik tahun 4. Untuk pagi ini kita akan belajar unit 8 yaitu Hello Hello Apa Kabar? Dan cikgu nak kamu semua bersedia dengan buku teks yaitu muka surat 80 dan 81. Hari ini kita akan belajar lagu Cergas Hutan dan yang kedua memainkan corak irama menggunakan alat perkusi dan kalau tak ada alat perkusi kamu boleh tepuk tangan. Dan yang ketiga kita akan memainkan skor perkusi. Okay, sebelum itu kita nak memanaskan suara dulu. Kita nak menyanyi lagu Cergas Badan. Boleh tengok di muka surat 61. Audio 54. Vokal Cergas Badan. Mari wahai kawan, kita lari bersama. Kejar-kejarlah kawanku, baru ceria suasana. Ayolah lari kawanku, kita main bersama. Larilah sihatkan badan, barulah cergas. Mari wahai kawan, kita lari bersama. Kejar-kejarlah kawanku, baru ceria suasana. Ayolah lari kawanku, kita main bersama. Larilah sihatkan badan, barulah cergas. Okey, seterusnya kita akan memainkan corak irama di buku teks muka surat 80. Okey, kalau tak ada alat perkusi, kerincing ataupun kastanet, kamu boleh menggunakan perkusi badan ataupun tepuk tangan semasa memainkan corak irama ini nanti. Okey, begitulah tadi ya. Macam mana kita nak memainkan alat perkusi ataupun corak irama dan skor perkusi sebentar tadi. Okey, untuk pengetahuan kamu, skor yang kamu mainkan sebentar tadi adalah skor berkaitan dengan cergas badan yang akan kita main selepas ini. Dan sekarang kamu tengok muka surat 81, kalau kamu tengok dekat skor tersebut, ada tiga baris. Yang pertama adalah melodi utama. Ataupun kamu boleh memainkan menggunakan recorder atau piano. Dan kamu tengok barisan yang kedua, alat perkusi satu. Minim, 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 crochet, crochet, minim, semi-brief. Itu adalah alat perkusi satu di mana kita menggunakan kerincing. Dan kamu tengok barisan warna merah itu alat perkusi dua. Itu adalah dimainkan oleh kastanet. Sekarang kita nak bermain alat perkusi satu dahulu dan seterusnya baru alat perkusi dua. Instrumental Cergas Badan dengan alat perkusi dua.
instrumental, cerkas badan dengan alat perkusi satu. Okay, begitulah tadi cara-cara memainkan skor perkusi. Kita baca perkusi dan seterusnya kita main corak irama dia. Dan cikgu ingin mengucapkan tahniah kerana berjaya memainkan corak irama. Dan seterusnya cikgu nak kamu membuat ulang kaji semula agar kamu boleh ingat semula, ingat kembali corak-corak irama yang mudah. Okay, kamu boleh tengok dan baca dan seterusnya terus main. Okay, dan cikgu ingin ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.